kita bisa mendapatkan data Landsat dengan mendownload dari website ini, sebelum kita harus melakukan registrasi, kita isi username yang harus unik, kemudian password, dan perhatikan username requirement, password requirement yang ada di sebelah kanan halaman user registration. Pada bagian ini, pastikan Anda memilih yang sesuai dengan bidang Anda. Informasi ini diperlukan oleh USGS sebagai umpan balik agar sistem menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Pastikan Anda mengisi nama organisasi dan alamat yang sebenarnya. Dalam beberapa hal, informasi ini penting bagi mereka. Dan seringkali kita mendapatkan keuntungan apabila kita mengisi informasi yang sebenarnya. Setelah registrasi selesai, silakan cek email Anda untuk melihat konfirmasi yang dikirimkan oleh Eros Registration System. Sebagai contoh, ini adalah email yang saya terima. Anda dapat melakukan klik langsung pada tautan yang ada. Dalam hal ini saya akan copy dan salin, kemudian isikan username yang ada daftarkan sebelumnya dan klik submit. Anda dapat melakukan login dengan username yang Anda isikan. Oke. Ketika Anda melihat halaman ini, berarti Anda sudah terdaftar dalam sistem yang bisa Anda gunakan untuk melakukan proses pengunduhan citra Landsat.